Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kita MTKP. Mudah-mudahan saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita mencoba eksplor di tempat ini, tempat yang katanya menurut masyarakat sini ada sebuah peninggalan zaman dulu. Peninggalan zaman dulu katanya ada yang dipendam di sini. Mungkin kita mencoba menguak saja ya, tidak akan mengambil benda-benda yang ada di sini, di sekitar sini. Kita akan coba eksplor dulu. Ini pekarangan dan juga ada makam di sini. Makam kayaknya makam umum tapi masih sedikit ya. Oh, saya tertuju pada pohon ini ya. Pohon ini ya lumayan. Gak tahu ini pohon apa namanya ini tuh ya. Pohon ini rupanya pohon yang sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun mungkin ya. Nih rupa pohonnya, nggak tahu pohon apa ini. Pohon apa, saudara? Popoan duduk. Pohon popoan katanya, ya nggak tahu lah. Saya juga nggak tahu buahnya kayak apa. Di sini tempatnya. Dan malam ini kita mencoba untuk menguak apakah benar di tempat ini ada peninggalan zaman dulu, zaman kerajaan ataupun zaman waktu zaman Belanda zaman dulu. Kita mencoba untuk mencari jawabannya itu lewat mediator. Oke, para teman-teman sekalian, sahabat sekalian, kita lanjutkan untuk mencoba menguak tempat ini. Ya. Aya naon ieu teh? Oh, Sunda bahasane. Bisa bahasa lokal enggak, bahasa Indonesia? Ini siapa namanya? Namanya siapa? Siapa arane? Penunggu harta karun. Penunggu harta karun. Arane siapa arane? Siapa namanya? Dari wilayah sini. Iki. Oh, tempatnya di sini, di pohon ini. Benar enggak di sini katanya ada harta karun zaman dulu, peninggalan dulu. Apa benar apa enggak di sini? Ya. Iya. Terus berupa apa? Peninggalan tersebut. Apa? Emas batangan. Oh. Kira-kira banyak enggak? Ya. Peninggalan apa? Peninggalan waktu zaman Soekarno apa zaman kerajaan? Zaman Soekarno. Oh, zaman Soekarno di sini ya. Coba bisa duduk enggak? Duduk. Enggak bisa. Oh iya. Kalau boleh tahu di situ siapa namanya? Ada punya nama enggak? Ya. Siapa namanya? Coba. Ini berupa apa sosoknya? Sosoknya berupa apa? Buta. Oh, buta ya. Sering ganggu wilayah sini enggak? Sering ganggu orang-orang di sini enggak? Ya. Katanya suka ganggu kalau pas azan maghrib, katanya enggak ada yang berani lewat sini katanya. Kata orang sini. Yang biasa ganggu siapa? Yang biasa ganggu. Berupa apa? Menampakkan sebagai apa? Perempuan. Oh, perempuan. Pantesan ya. Katanya suka ada perempuan yang itu yang suka duduk-duduk aja kalau ya. Waktu maghrib tuh. Ya. Ya, ternyata sampean ngono ya? Ya. Oh. Kalau bisa jangan suka ganggu masyarakat sini ya. Soalnya masyarakat apa? Soalnya masyarakat sini suka terganggu katanya, terusik adanya penampakan yang ada di sini. Ya.
Apa urusannya? Ya bukan urusannya, tapi kan ganggu. Kamu ganggu masyarakat sini. Sebaiknya ya jangan suka menampakkan. Kita saling menghormati. Karena Anda juga punya wilayah, ya masyarakat juga punya wilayah. Di sini juga termasuk wilayah masyarakat sini. Ya. Terus yang menunggu harta karun itu sampean yang di sini. Ya. Ya. Keberadaan harta karun tuh di mana keberadaannya? Nah, di sekitar mana? Apa urusannya? Ya nggak ada urusan, nggak ada urusan apa-apa, cuma pengen tahu aja. Nggak. Pengen tahu. Katanya itu ada harta karun di sini. Nggak tahu harta karun berupa apa. Ya ternyata penunggu harta karun tersebut adalah sesosok makhluk kuta ejo katanya. Yang berkuasa di sini. Oh, yang berkuasa di sini ya. Ya. Terus siapa lagi? Banyak enggak yang di sini? Makhluk-makhluk seperti Anda di sini. Banyak enggak? Buaya putih. Oh, buaya putih. Iya, buaya putih juga ada. Sosoknya buaya putih itu laki-laki perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Iya. Cantik apa tidak? Iya. Wes cantik ya saudara. Adakah yang mau berkenalan? Hah? Tujuannya apa sini? Enggak, mau silaturahmi aja, mau main aja ke sini. Ya maaf kalau ganggu. Jelas. Ya kami cuma pengen tahu aja, enggak mau mengganggu. Duduk sana, duduk coba ayo duduk. Bantu. Air, persiapan air. Para pemirsa, para sahabat semuanya, ya ternyata jawabannya masih belum tuntas ya. Katanya di sini ada peninggalan zaman dulu. Kita langsung mediator yang lainnya. Kita mencoba interaksi dengan makhluk-makhluk yang ada di sini. Assalamualaikum. Bisa jawab salam. Assalamualaikum. Bisa jawab salam enggak? Apa? Oh, maaf, ini dengan siapa? Apa? Penunggu sini. Anda penunggu sini, bukan? Ya. Penunggu sini. Oh, maaf, kami di sini bukan mengganggu. Kami di sini cuma sekedar pengen tahu aja. Pengen tahu aja keadaan yang ada di sini. Kata masyarakat di sini ada peninggalan zaman dulu katanya ada di sini, dan juga makhluk-makhluk di sini suka mengganggu. Apa sih? Ya nggak apa-apa, cuma pengen tahu aja kami di sini, karena masyarakat merasa resah dengan kehadiran Anda. Dengan mengganggu. Apa urusannya? Ya nggak ada urusan apa-apa, cuma ya pengen tahu aja keadaan di sini. Ada apa di situ? Yang di sini siapa namanya? Punya nama enggak? Aku Inonggoni. Inonggoni. Inonggoni apa? Ke tempat. Oh, tempat ini kene.
Aja aja wani wani ya. Beli. Ya kami di sini coba silaturahmi. Nah, main saja. Ya maaf kalau ganggu. Kami sekali lagi minta maaf. Katanya benar nggak di sini ada peninggalan zaman dulu? Oh di situ. Iya. Berupa apa? Harta. Oh berupa harta. Berupa emas atau uang atau koin? Ya. Berupa emas. Peninggalan zaman apa tuh? Zaman kerajaan? Zaman Soekarno? Apa zaman penjajah? Boleh dikasih tahu tempatnya di mana? Keberadaannya di mana? Oh, di situ. Oh, tempatnya di situ katanya pemirsa. Nah, kita cuma pengen tahu aja. Apa benar apa? Ramuan nipis kamu bisa. Oh iya, nggak apa-apa. Kita nggak bakalan ngambil. Kita nggak bakalan ngambil barang tersebut. Kita cuma pengen tahu aja. Paling jauh, cuma setitik. Oh setitik. Cuma sedikit katanya pemirsa. Bisa diambil tapi cuma sedikit. Tapi ya kita nggak bakalan ngambil. Lah buat apa? Nanti takutnya walaupun sedikit kita mendapatkan kejelekan kemaslahatan. Ya, ya kita cuma pengen tahu aja keberadaan di sini. Kira-kira pernah nggak ada orang yang ngambil barang tersebut? Kak. Oh, nggak ada katanya merusak. Nggak ada yang mencoba mengambil barang tersebut. Ya mungkin keberadaannya ya jarang diketahui orang. Oh di situ ada. Teman Anda banyak di sini. Teman Anda. Oh ternyata banyak. Ada. Siapa maning? Ada pemimpinnya enggak di sini pemimpinnya? Ada. Oh ada pemimpinnya di sini juga. Siapa pemimpinnya? Berupa apa? Berupa apa? Ular. Dawa pisan. Oh, berupa ular katanya pemimpin di sini. Ularnya begitu panjang, katanya besar. Laki-laki perempuan ularnya. Oh, di sana. Di sana katanya ya. Pantesan di sana ya begitu. Ya, begitu. Mencekam kelihatannya. Apa maling? Banyak juga teman-teman Anda di sini. Oke. Oh, banyak juga katanya. Bisa enggak kalau kita berbicara dengan ratu Anda? Bisa enggak? Anda apa? Ya enggak apa-apa, cuma pengen tahu aja. Enggak apa-apa. Cuma pengen tahu aja. Coba dipanggil bisa enggak? Ratu Anda ke sini. Ini siapa? Ini siapa? Assalamualaikum. 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 Awas, awas, awas. Assalamualaikum. Bisa salam enggak? Apa? Oh, enggak bisa salam. Ini dengan siapa? Aku. Ada namanya enggak? Punya nama enggak? Ya ada. Siapa namanya? Dewi. Oh, Dewi. Namanya Dewi pemirsa ini. Ratu ular itu. Katanya Dewi. Dewi yang menguasai tempat ini. Ya. Ya. Yang menguasai tempat ini Dewi. Wah, ternyata mau kemana itu? Udah kesini aja, jangan ke situ-situ. Nanti takut ada apa-apa. Udah di sini aja. Kita cuma pengen tahu aja. Cuma pengen tahu aja keberadaan di sini. Oh, Dewi yang menguasai tempat ini. Iya. Ternyata iya. Dewi yang menguasai tempat ini yaitu berupa ular.
yang begitu besar katanya. Tapi ya menurut Mas. Oh iya, cuma pengen tahu aja. Cuma pengen tahu aja. Tempat ini katanya sering mengganggu masyarakat, meresahkan masyarakat. Apa? Nah, dari bangsa Anda ya yang sering menampakkan pada masyarakat itu? Dudu. Oh, bukan. Ternyata beda lagi, pemirsa. Oke, Pak Kunti. Oh, ternyata yang banyak itu yang menampakkan itu Kunti katanya. Bukan dari bangsa Anda ya? Bukan dari golongan Anda. Bukan dari di situ katanya tuh. Tuh di situ iya. Ada berupa perempuan ya. Jadi beda-beda. Apa? Nah, beda-beda berarti. Jadi ini wilayahnya beda-beda. Kadang yang menampakkan pada masyarakat itu bukan dari golongan dia ternyata. Udah. Kita keluar aja ya. Ya, keluar aja enggak apa-apa. Bantu. Ini berarti mediator yang kedua ternyata yang masuknya itu berupa ratu ular ya. Ratu ular. Yang pertama itu berupa buta ijo yang penunggu di sini. Mediator yang kedua ya ternyata masuknya ratu ular. Nah, menjelaskan bahwa di sini itu ada penunggunya, dia yang berkuasa di sini. Dan yang sering menampakkan pada masyarakat ternyata itu berupa Kunti, memang sering katanya masyarakat di sini bercerita bahwa sering kalau waktu maghrib tiba katanya dia tidak berani untuk keluar rumah, terus lewat sini tuh dia berani karena sering menampakkan begitu dia keluar masyarakat juga ketakutan karena berupa perempuan yang sering mengganggu di sini. Ya, para pemirsa, ya itulah tadi kita mencoba interaksi, sudah cukup rupanya. Mediator yang pertama menjelaskan bahwa di sini benar adanya peninggalan zaman dulu, bahwa ada peninggalan zaman dulu itu benar-benar ada katanya di sini. Menurut mediator, menurut jin yang menunggu di sini, tapi yang nggak tahu kenyataannya. Ya, kita cuma pengen tahu aja. Pengen terungkap bahwa keberadaan sesuatu yang konon katanya masyarakat di sini ada berupa barang yang ditimbun di sini waktu zaman dulu. Untuk mediator yang kedua yaitu penunggu yang ada di sekitar sini yaitu berupa ular, katanya berupa ular. Kita tarik kesimpulan bahwa di setiap tempat, di setiap wilayah itu pasti ada penunggunya. Pasti ada makhluk jin yang menunggu wilayah tersebut. Maka dari itu kita harus menghormati keberadaan mereka karena mereka juga ada. Kita wajib dan kita juga harus menghormati keberadaan mereka. Di samping itu dimanapun adanya harta karun itu bukan hak milik kita. Bukan hak milik kita, jadi ya kita wajib untuk melestarikannya. Adapun untuk menggali harta karun tersebut itu masyarakat biasa sebaiknya tidak boleh karena itu bukan hak milik kita. Nah, kita kalau seandainya ada harta karun tersebut ditemukan ya kita laporkan kepada pihak yang berwajib atau pemerintah karena bukan hak milik pribadi. Itu saja. Salam ukhuwah, salam silaturahmi dan tetap pantengin channel kita yaitu MTKP. Terima kasih.